Jumpa lagi bersama saya Fahri Advan Tutorial Channel. Kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara membuka dan memasang serta mengganti lampu fog lamp atau lampu kabut super wide beam 5 inci. Bagaimana cara membuka dan mengganti lampunya? Mari ikuti video berikut ini. Ini adalah lampu yang akan saya ganti bola lampunya. Pertama saya buka dulu penutup atau cover kacanya ini. Kita buka seperti ini, kita tarik ke depan, kita tarik ke depan kaca lampu. Ya, sudah terbuka. Sekarang kita akan buka pengunci dari lampu ini. Ini adalah ring penguncinya, yang ini untuk pengunci kacanya, ring yang sebelah luar, dan ring yang sebelah dalam untuk mengunci bodi lampu ini. Kita buka yang ring sebelah dalam. Kita putar murnya. Sudah terlepas. Lalu kita akan congkel karet ini. Ini adalah karetnya. Kita akan congkel. Ini kita putar. Kita putar terus sampai karetnya terlepas. Oke, karetnya sudah terlepas dari bodi dan kaca. Sudah terlihat lampunya. Kita akan mengganti bohlam lampu ini dengan watt yang lebih besar. Lampu ini memiliki watt 55 watt. Bisa Anda lihat. Kita akan menggantinya dengan watt yang 100 watt.
dengan bohlam yang 100 watt karena pemiliknya ingin lampunya lebih terang. Kita ganti, kita putar bodinya. Lalu kita buka lampunya dan kita pasangkan lampu yang 100 watt. Bagian yang peta ini ada di pengunci. Kalau posisinya seperti ini salah, posisinya terbalik. Yang di penjepit ini harus bagian yang peta, bukan bagian yang melengkung. Kita balikkan. Seperti ini posisi yang benar. Lalu kita pasang kabel bodinya, atau kabel ground atau kabel negatifnya. Karena kabel ini kurang panjang, kita harus sambungkan. Akan mengambil kabel yang lebih panjang. Di sini saya sudah memiliki kabel yang lebih panjang. Akan sambungkan ke titip lampu ini kabel yang berwarna putih seperti ini. Insolasi. Agar tidak konslet di dalam. Kemudian kita pasang kembali ke batok lampu. Ini kabel api dan ini kabel badan warna hitam. Sekarang kita masukkan kembali ke karetnya. Tapi jangan lupa di sini ada tulisan top. Di sini tulisan top pada kaca ini harus berada di bagian atas. Tidak boleh berada di bagian bawah. Ini posisinya. Lalu kita masukkan kembali ke dalam karetnya. Ya, sudah masuk. Kita pastikan posisi top ini. Top sudah. Sekarang kita pasang ringnya untuk mengunci. Nah,
sudah pas, kita pasang kembali murnya untuk mengunci. Kita pasang kembali penutup kacanya. Oke, sekarang kita akan coba lampu ini. Kita nyalakan. Sudah kita nyalakan, kita sambungkan ke baterai atau adaptor untuk mengetes lampu ini. Bagian kabel hitam ke negatif dan kabel merah ke positif. Lampu sudah menyala. Demikianlah cara membuka dan mengganti lampu fog lamp atau lampu kabut super wide beam ukuran 5 inci. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Kita jumpa lagi di video kami yang berikutnya. Sampai jumpa.